Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis. Beliau sebutkan di sini berbagai macam perangkap setan. Talbis Iblis yang pertama kepada umat manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Orang yang suka menghalang-halangi manusia menghadiri majelis ilmu. Ada orang mau pergi belajar, digembosi majelis ilmu tersebut. Dihalang-halangi manusia untuk mendatangi majelis ilmu. Lebih parah lagi, majelis ilmu sudah ada, mereka bubarkan. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, mereka itu adalah nuwabu iblis fil ard, wakil-wakil iblis di muka bumi. Sebab ilmu adalah kekuatan utama umat Islam. Kalau umat Islam belajar, mereka menjadi kuat, mereka menjadi jaya. Dan inilah sebenarnya jemaah sekalian yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Apabila umat Islam kembali kepada agama mereka,